Hi guys, welcome back to my channel, and if you are new, welcome to my channel. My name is Lina Bajeba, and I hope you guys enjoy my videos. Di video kali ini, aku sama Aura mau bikin ASMR, makan somai. Joseph's Bakery. Ya udah, sekarang kita langsung aja. Sini udah ada 15 pieces somai dan bumbu-bumbunya, kecap dan lain-lain. Kita akan bumbuin sesuai dengan selera masing-masing. Kalau aku nggak mau terlalu pedas. Pieces, aku biasa makan 10 pieces sendiri. Karena kalau makannya di bawah bakalan ribut suara Jose. Apa-apa, biar challenge. Kalau aku makannya langsung aku campurin jadi satu. Aku gak pakai minyak. Kenapa? Minyak itu tidak baik. Ini kan bawang putih. Itu ada minyaknya. Wangi kalau ada bawang putih. Suaranya. Aku akan langsung ambil somainya. Aku ambil satu, langsung aku celupin. Aku bisa makan satu potong, bukan satu potong. Aku bisa makan satu piece ini langsung tanpa dipotong. Aku mau ada kuahnya. Ternyata sangat pedas. Ambil satu lagi. Kayaknya setelah ini aku akan berhenti ngomong dan hanya menikmati sungainya. Jadi kalian silakan menikmati juga lewat video. Aku mau bagi dua biar kuahnya lebih terasa. Karena yang satu ini agak susah, jadi aku langsung makan lagi satu piece.
Pieces. En la cama kan emang capek porsi 5 pieces. Aku harus agak bongkok. Sebenarnya tadi siang udah makan bakmi satu mangkok, tapi perutnya masih cukup. Super pedas. Maaf, kualitas videonya agak berkurang karena memory card kameranya udah habis. Soalnya aku nggak bawa kamera papa aja. Maksudnya aku nggak bawa kamera aku, ini pakai kamera papa, jadi aku nggak berani ngapus foto-foto dan video yang sebelumnya. Takut itu penting. Space. Langsung makan satu suap. Mau serobot kuahnya. Habis.
cukup sekian dulu. Semuanya sudah habis. Buat kalian yang mau order semai area Kalimantan Barat, bisa langsung DM Joseph's Bakery. Kita udah kepedesan dan kita lupa bawa air minum, jadi sekarang mau turun minum. Thank you buat semuanya udah nonton. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan komen di bawah kalau misalnya kalian pengen kita bikin video kayak gini lagi. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video.